Day sahabat rock and roll. Hari ini aku ada di Desa Panglipuran dan untuk menyesuaikan tempat niat banget pakai baju adat Bali ini buat upacara. Ih, senang banget deh. Dan hari ini aku enggak cuma mau menikmati Desa Panglipuran yang hits ini, tapi juga mau ngajak saudara sahabat aku untuk senang-senang. Kita mau bikin games. Yeay! Yuk kita kenalkan siapa aja pesertanya dan apa hadiahnya. Check it out. Jadi aku, suamiku, Abel, Alvin gak ikutan. Jadi kita bagi kelompok, ada dewasa sama anak-anak ya. Satu kelompok isinya 5 orang. Nih aku kocok ya, sini. Yang dewasa dulu, mendekat, Alif, ingat, Aldan. Diamond, diamond, fokus, fokus, diamond, diamond, diamond. Fokus, nih kelompok satu ya. Kelompok satu ya. Kecil amat, Beb. Kenapa udah tiga? Enggak, ini kan campur dia sama anak. Jangan dibisa, kan ibu mau dicampur. Mas, iya. Ini iya, ini kan yang anak udah. Udah, kamu ambil udah dua. Dua. Oh. Itu tiga. Nih. Oke. Okay. Regu satu ya. Plus yang buat ya. Regu satu, Maria. Regu satu, Maria. Oke, okay, nanti Ciwo. Tabia. Tabia. Mbak Widya, Ciwo dia. Terus, Mbak Indah. Indah. Kaila. Kaila, ah, pas nih. Wah ini kuat nih, ada Kaila, ada Kinar. Kinar. Ya. Macan. Woi, macan. Sican. Sana dua. Oke, okay. Tinggal siapa yang belum ada? Ada ya? Macan. Nah. Oke. Grup tiga yang udah ini. Ya, aman, ada Anti Okta. Pak Lupi. Oh. Okta, biar fair ya, dibuka ya. Diva. Inzaghi. Sama Alif. Ali, Diva kamu bantuin aku. Nanti Diva bantuin aku jadi juri. Nanti masing-masing grup ayo terpisah. Ya, masing-masing grup fokus. Ini sama Mbak Widya, berempat. Aku jelasin ya. Foto-fotonya. Kita punya 5 permainan. Oke. Nanti foto yang pertama, games yang pertama. Nanti foto kan, nanti aku kirim fotonya di grup semuanya. Itu cari tercepat, yang tercepat 15 menit itu. Oke. Yang pertama ada cari titik foto, akan share di grup, ada foto, ada tempat. Kalian cari tempat itu yang paling cepat tuh langsung foto grup di titik itu. Yang paling cepat foto di situ. Yang paling cepat kirim ke grup, nanti itu yang menang. Oke. Terus kedua, yang kedua mana? Ini ya. Tebak foto, nanti akan kirim juga di grup, pixel-pixel gitu, terus nebak fotonya ya kan. Ada pose di sini aja nih. Nah, post fotonya di barusan dibikin grup. Barusan dibikin grup, ya. Terus yang post 3 adalah tebak kata. Ya, tebak kata ya. Kita ada dekat-dekat kan? Dekat-dekat di sini doang. Ah, dekat-dekat aja kok, dekat-dekat aja. Yang keempat adalah nanti dikasih lagu joget Bali. Yang kelima terakhir. Akhirnya terakhirnya di sini ya, endingnya di sini ya, sambil penyerahan hadiah. Oke. Cash. Cash itu disebut apa nanti? Cash. Oke. Sudah siap berlomba? Fotonya sama Anoy ya? Iya. Cepet-cepetan ya, ayo cepet-cepetan, ayo. Kirim ya, sabar. Mereka excited.
Bukan aja di bungkus sendiri. Capek banget. Ya kan harus satu tim diskualifikasi dong. Udah semua belum? Ya. Alhamdulillah. Apakah kalian tidak melihat itu? Oh iya, udah aku kata semua. Seru banget, mereka dari semangat akhirnya capek karena lihat deh turunan gitu. Seru banget, yuk kita inci pos 2 lagi lomba apa. Ayo cepetan ayo jawab pos 2. Ini kelompok berapa nih, kelompok 1? Sebelah sana, sana ayo. Bisa terbang hewan. Apa bisa madu? Bi kumbang. Kupu-kupu. Iya. Oh my god. Merapi, dua merapi ada apa? Yang burung. Iya, ya, itu. Nice. Okay, udah. Yang binatang haram. Babi. Babi. Aduh asli, sumpah seru banget. Terus mereka tuh excited dan gemes gitu saking memperebutkan uang. Pokoknya ini yang kakak lawan adik. Jadi ibu lawan anak, pokoknya semuanya berantem pokoknya ya. Kita lanjut ke pos 3 yuk. Satu gambar itu kalau bisa ditebak 20 poin nilainya. Ya, ini aku kasih gambarnya. Yang gambar kamu? Enggak, Google. Grup 2. Kita rame-rame sih ya. Iya, rame-rame nanti tebaknya rame-rame. Hari ini sangat cuma 2 menit. Kita muter menit kayak tebak. Oh, Mickey Mouse tangannya. Tangan Mickey Mouse. Oke, sekarang kita menuju pos 5, pos terakhir, pos penentuan. Di mana mereka akan aku kasih challenge spesial dari Ibu Cantik Rock and Roll. Neni. Ayo pos 5. Mereka pada kehausan. Mereka kehausan. Mereka kehausan dan mereka Oke, ini mungkin sesi yang paling mudah atau mungkin paling susah. Tergantung orang-orangnya nih bagaimana ya. Oke, kelompok 1. Oke, challenge-nya adalah kalian harus menirukan gaya aku kalau marah-marah gimana? Marah-marah di mana nih? Ini beda-beda. Marah-marah. Kan aku nggak tahu. Terserah, marah-marah di mana. I don't care. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk memutuskan. Langsung live di sini. Ayo. Ayo, kasih waktu 10 detik untuk memutuskan siapa yang akan ngomong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, marah-marah. Marah-marah, yuk. Kalau lagi marahin Alden ya. Maskernya buka. Ayo kita lihat. Tuh. Kalau marahin Alden ya. Oke. Yang aku tahu. Alden, sini. Udahan dulu handphonenya. 3, 2, sini ya. 1, udah gitu. Kalau gue. Udah gitu. Bagus lu ya. Foto di rumah gue, guenya gak dibawa-bawa, gak diajak. Songong lu ya. Kayak gitu. Baiklah, peserta kedua.
siap menerima tantangan saya? Siap. Cantik lo kan, Rol? Yeay. Coba peragakan bagaimana kalau Ibu Cantik Rock and Roll lagi menasehati seseorang. Aku mengarahkan ke jalan yang lebih baik, lebih benar. Ke jalan yang semawa. Loh, pakai kata yang lebih pakai kata yang lebih jelas dong. Gak ngerti aku, sumpah. Inggris ya? Menasehati. Ya, gak harus kamu yang lain. Ya, tapi aku udah tahu. Ntar ini maknya pindah buat yang jawab. I need you to... apa bahasanya? Yeah, impersonate me when I give you advice about your life, your good life. To be a good life. To be. Nah, aku person. Sering dinasehatin sama ibu. Oke, okay. Aku bisa cosplay. Oke. Okay. Eh, aku panggil nama aku enggak? Ya. Yeah. Pokoknya kamu sangat ini kamu ibu dia sebenarnya. Ya. Yeah. Yeah. Lo tunggu. Kenapa anak gue? Apa sih? Udah dibuta nih. Ayo, mulai. Suruhnya ini pakai bahasa Inggris. Oke, udah. Ya. Oke. Kamu pokoknya kalau udah besar kamu jangan jadi pemain bola dulu deh, karena itu kayak suksesnya itu jadi susah. Jadi mendingan jadi kayak continue business atau jadi sesuatu yang lebih bagus. Jadi waktu udah besar gak boleh narkoba, gak boleh. Aku lupa katanya apa pokoknya. Cigarette ya. Don't do cigarettes. Habis itu ya belajar aja sih, belajar. Sama juga jangan lupa have fun dan sholat. Ingat, yang pertama itu adalah sekolah, agama, dan keluarga. Yeah. Jangan lupa gol! Jangan lupa game! Ini apa, woi? Ada satu pesan, kalau punya pacar gimana? Kalau punya pacar, jangan lupa ketemu ibu juga. Oke, kita lanjut. Coba peragakan bagaimana caranya aku kalau lagi menyayangi suami aku. Wow. Agak berat suami. Jadi kantor juga suka gitu kan. Aduh, gimana? Ayo meja makan, harus ada properti nih. Yeah. Aduh. apa ya aku oh ya Cokta, silakan nanti Cokta nih, silakan lagi menyayangi suami ya gaya aku kalau lagi nyanyi tuh sumok ya perlu kavaldinya nggak kakak? Oh gini sini ini kavaldinya. Oke, aku misalnya lagi makan. Sayang, kamu mau tuku nggak? No sugar less ice ya. Aku beliin pizza ya sayang. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Jangan lupa no sugar less ice. Tukunya dua ya nanti. Iya. Atau nggak ya 1 liter aja nggak apa-apa. Udah. Sayang, ntar akhir Desember kita liburan ya. Oke, kebang. Yeay. Nice. Ke Bali, guys. Nice. Kita ada orang dalam, guys. Di sini kita enggak tahu malu ya. Wah, jalur anak. Enggak tahu malu. Aku happy banget deh ngeliat mereka kocak. Oke, sekarang kalian boleh bebas. Kita kasih waktu 30 menit buat foto di dalam. Ya, setelah itu nanti kita di depan langsung pengumuman pemenang. Oke, Evan, 30 menit. Kita ketemu lagi jam 2:30 jam 3 ya. Jadi luar biasa seru banget dan nggak nyangka mereka tuh tahu aku banget ya, terbukti mereka tahu aku banget. Aku marah, aku kesel, suka nasihatin anak-anak dan juga bagaimana aku kalau bercandain suami aku apabila ada maunya.
Oke, kita ketemu 30 menit lagi ya. Tapi memang Alif Adan nggak pernah dibiasain sama uang, karena sekolah tuh pakai, maksudnya makanannya kantin gitu, jadi nggak pernah pegang uang, even hanya 1.000, 2.000 nggak pernah. Kalau mau makan dia mau jajan minta sama Mbak, terus pergi ke Indomaret bareng gitu, supermarket bareng. Jadi nggak pernah megang uang. Dan ketika ada kompetisi kayak gini, challenge mereka excited mau megang uang gitu. Oke, okay. Jadi total hadiahnya pastinya jutaan rupiah. Ya, oke, okay. Untuk permainan pertama tadi. Gak ada anak, ada anak, ada adik, semua ada. Tidak, saya harus adil. Klik, oke. Okay. Untuk titik pos pertama. Untuk titik foto yang paling cepat adalah grup 3. Yeay! Yang kedua adalah grup 2. Yeay! Yang terakhir grup 3, grup 1. Yeay! Tebak gambar yang paling cepat grup 1. Tebak gambar, bukan kata. Kamu kata. Tunggu, 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 tunggu. Juara keduanya, tebak gambar, grup 2. Kita juri ya? Enggak sih. Oh, salah, 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 salah. Coba lihat. Mana sih? Satu tuh siapa? Satu tuh grup 1 nih. Oh. Ini yang grup 3, ini yang grup 2. Paling cepat tuh grup 1. Keduanya grup 3. Grup 3. Ketiganya grup 2. Ya. Tebak kata paling cepatnya itu grup 3. Keduanya itu grup 1. Ketiganya grup 2. Oke. Kalau yang apa? Yang meniru ibu semuanya benar. Bagus, keren. Berarti adil dong, ada juara satu. Tetap ada juara satu, dua, dan tiga. Ibu-ibu jangan komplain. Ya. Ibu-ibu dari Bogor sama Cilebut suka gitu. Oke. Oke. Juara pertama akan mendapatkan uang 1 juta. Juara dua mendapatkan uang 800.000. Juara tiga akan mendapatkan 600.000 dan ada best team masing-masing best team dapat uang 1 juta. Oke, pemenangnya adalah gendang. Kak Fabi sini kak, ayo juara tiga dengan nilai 175 regu 2. Juara tiga regu 2. Ayo sini. Di sini. Kita yang ngasih tahu tempatnya ya tadi. Salah dong, kalau kompetisi dia ngasih tahu tempatnya apa. Kita teriak, dia lari. Oh, gitu. Jangan teriak, simpan dalam hati ya. Oke, mendapatkan uang 600.000. Juara 2. Dengan nilai 225, regu 1. Paris nih bos, gopro dulu. Jangan 1 juta dibagi 5 berapa? 200 kita, lumayan. Anjay. Mereka juara 2. Oke. Tak dulu udah dapat belum ini pesannya? Oke. Dan juara 1 dengan nilai 200.000. Juara 3, 600.000. Alhamdulillah ya Allah. Guys, kita top. Terima kasih dengan juri. Makasih. Yang telah memenangkan kami.
foto. Diam. Kata sambutan dong itu Alif. Enggak, udah. Yeay. Nah, oh. Emang dari segi umur dan prestasi. Oke. Tim terceria. Terceria. Pokoknya ceria aja. Wah, dan Adan hebat. Mendapatkan 1 juta. Grup 1. Satu. Ayo. Kalian gak seru. Oke. Ayo, tim terceria. Ya, tengah kamu. Tengah. Nah. Oh, videoin lo. Biar langsung tayang lo. Terkocak, lihat nih. Dengan hadiah rahasia grup 2. Tau gak kenapa kamu aku bilang terkocak? Kenapa sih? Coba Diva, mana Diva? Diva, kasih tahu kenapa dia terkocak, Diva. Nah, Diva sebagai salah satu juri tadi memberikan emaknya gak kocak, horor. Kenapa dia kocak, Diva? Coba kasih. Berin aja. Ini faktornya. Terkocak katanya Aldan. Udah gitu Bunda marah-marah karena ngomongin buah-buah yang pepaya buah terbau. Ayo foto dulu, foto. Tengah. Terkocak. Foto. Oke, best team. Pastinya regu 3. Regu 3, ayo. Hadiahnya 5 juta. Hadiahnya 17 juta, dibayar 1 juta dulu. 16 jutanya ambil di ATM masing-masing. Hadiahnya 1 juta. Ini matre banget ya. 17 juta. Best team. Mendapat 1 juta. Jadi totalnya mendapatkan 2 juta dan di rekening sudah ditransfer 17 juta. Sudah selesai. Sudah ketemu pemenangnya. Terima kasih untuk Abel sama Alfia yang sudah capek-capek. Nanti kamu juga dapat hadiah ya, yaitu baju kebaya ini. Oke, sama Rock and Roll kita mau foto-foto dulu. Dan mereka sudah senang-senang, kita balik lagi ya. Dah.